saya. Coba. Ananda dikasih antasa dan saya kawinkan dengan saya. Dengan keponakan saya yang bernama Mbak Rizky Safarat binti Imam Haryadi dengan mulai mas kawin sekarang anak saya binti Mas Dimadran dan uang sedangkan di atas itu adalah sekian juta yang diinginkan. Jadi mau nikahnya Mbak Rizky Safarat binti Imam Bapak Imam Haryadi dengan mas kawin sepakat alat sholat cincin emas di mangga dan uang tunai sebesar 912.018 rupiah dibayar tunai.